Yamaha Mio Soul GT tahun 2014, pelatnya plat AB Sleman, suratnya lengkap, pajaknya hidup bulan 5 plat 2024. Oke, terang nanti akan satu di deskripsi, silahkan dibuka dibaca kalau memang memerlukannya. Oke, mari kita cek lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Ini biasa berawal dari spion, dan ada dua, ini masih asli, dan terusnya Yamaha. Kemudian untuk batok kepala juga masih utuh. Oke, ada bekas baret. Kemudian AB Sleman bulan 5 plat 2024. Oke, seutuh, dan untuk batok lampu juga utuh, belum ada yang terluka. Oke, dan untuk selebor, dan untuk ban depan, nah ini cukup tebal ini, sekitar 60% ini, cukup tebal ini, sekitar 60% ya, 60%. Dan untuk pinan cangkram ini sudah tebal, ya, tebal ya. Dan geser ke kanan, ini les juga masih utuh. Oke, dan untuk jok, jok juga masih utuh nih. Jok utuh ya, sama kayak yang sobek. Untuk les kanan juga ini utuh, yang timbul ya, Soul GT. Dan untuk ban belakang ini juga sama tebalnya dengan yang depan. Kalau yang depan 60, ini sekitar 60-70%. Sedikit lebih tebal daripada yang depan. Yang di sebelah kiri juga sama, dia sudah masuk utuh. Oke, mari kita lihat untuk speedometer. Yang itu 10.000, kan ya. Itu 10.000 ya. Kemudian nyala injeksinya. Oke. Starter menyala. Mesin sebenarnya masih halus, masih kempel. Tapi alangkah baiknya kalau silahkan dicek langsung lokasi, silahkan ajak teman-teman yang tahu tentang permesinan. Oke, kalau klaksonnya nyala, dan untuk rating nyala. Belakang juga menyala, geser kanan. Belakang kanan menyala. Yang depan kanan juga menyala. Oke. Dan bagi kita cek untuk lampunya. Oke, lampu utama depan juga pendek menyala, nggih. Oke, pendek menyala. Oke, dan untuk pengapian aman, nggih. Starter nyala, klakson nyala, rating nyala, lampu juga pendek menyala. Kita lihat bagasinya. Perangkat sini ya, biasa utuh, ada utuh ya. Oke, demikian review
Yamaha Mio Soul GT tahun 2014. Saya kira benar bisa langsung datang ke rumah. Oke.